Sebelum ini, pelakon popular Fasha Sandal menjadi bualan hangat ramai apabila dia memuat naik sebuah video melakukan senaman di laman Instagram telah mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan netizen. Malah ada segelintir individu yang mempersoalkan penampilannya itu yang didakwa masih tidak menutup aurat selepas pulang daripada mengerjakan ibadah umrah baru-baru ini bersama suaminya. Namun, nama pelakon yang berusia 38 tahun itu kembali menjadi buah mulut ramai menerusi sebuah video yang dikongsikan oleh Fasha di laman Instagramnya. Dalam video tersebut, kelihatan Fasha bersama suaminya Aidil Aziz sedang menari untuk membuat konten yang bertujuan bagi mempromosikan sebuah produk kesihatan dan kecantikan. Bagaimanapun, menjengah ke ruangan komen, ada segelintir netizen yang meluahkan rasa kurang senang apabila melihat aksi menari pasangan suami isteri itu yang begitu mesra. Bukan itu sahaja, netizen juga berpendapat dapat video tersebut tidak sesuai dimuat naik dan dikongsikan kepada umum memandangkan ada remaja dan kanak-kanak yang melihat rakaman itu sebagai pengguna media sosial. Dalam pari itu, di sebalik kritikan dan teguran yang dilemparkan, ada segelintir netizen terhibur dengan gelagat pasangan selebriti tersebut yang sangat kreatif dalam menghasilkan sesebuah konten. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kontroversi. Apapun yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.